Aduh, nunggu itu lagi main. Nah, itu nonton apa, dia buka di YouTube itu apa anak-anak SD dorong belajar itu dia ikut belajar. Oh, ikut belajar. Ikut menyanyi, ikut menari juga kan tidak? Dawe-dawe kan tidak? Ikut membaca, mereka membaca ABC. Oh, dia ikut. Ah, bagus, bagus, bagus. Belum tidur? Belum. Ah, sudah makan belum? Abu Are? Sudah. Hah? Eh? Sini. Berita di sini ke kampus. Kemarin itu aku tanya teman kamu cek. Tapi oh berarti kemarin kok ke kampus tuh? Kemarin itu saya SMS itu dari kampus belum pulang sini, pasti tunggu jam di sana sama putri. Saya tunggu di sana baru saya SMS. Maksudnya saya bayar itu. SPP. Yang itu KRS-nya bagaimana? Kita lihat itu apa aku punya kemarin keuangan itu. Saya akan bilang begini. Ya. Kemarin kemarin punya dua tapi sekarang pun bisa tetap cuma satu. Saya berpikir begitu loh. Oke, coba ambil. Begitu aja. Ini nonton terus tidak, dia tidur siang atau tidak Saminje? Iya. Siang tidur? Iya. Tidur siang enggak? Iya. Harus tidur siang ya. Makan yang banyak biar cepat besar. Nah, makannya jarang ya. Makannya jarang. Waduh, harus paksa dia harus makan. Namanya siapa? Hah? Adek? Adek Mince. Adek Mince? Ah, tipu saja. Namanya itu Elizabeth Ayla. Bukan nama Mince lagi. Kalau adeknya Mince, kasih nama Mince lagi. Namanya itu Elizabeth. Oh, itu namanya Mince. Ada Mince. Oh, ayah Wanda. Oh, Wanda. Tuh sudah pintar. Itu. Ayah Wanda. Sudah belum? Ada yang sampai. Dia kakak ya, ini. Di kalau di atas di bawah kos itu. Kemarin pernah. Tapi saya tidak ikut. Tak ikut aja. Tadi saya coba pakai sepeda itu. Kayu begini baru dua papan tuh. Lalu saya jatuh. Jatuh turun. Pakai sepeda itu kan dayung kaki sebelah dorong begini bisa miring. Kalau motor banyak istri dapat lurus, gas lu sudah. Tidak bisa. Motor. Nah, motor berat. Bukan pakai bambu, papan kan? Iya, papan tapi tipis, apa tidak lebar. Satu jengkal gitu. Jadi kita beli ini besok ini dorong jatuh. Baru dibawa kasih licin-licin apa kan gitu. Di bawah tuh ini air sampai di dada. Kan kolam tuh, air kolam. Jadi kalau jatuh tidak tahu berenang sudah langsung minum air. Motornya tenggelam lagi. Hei, makan pisang. Sebelas aja hari apa jadi? Sudah mulai lomba. Tadi sudah mulai besok sampai tanggal 16 kak. Lalu baik. Itu bapak main bola pakai sarung tuh. Dorang pakai kain sarung baru. Tendang bola jadi jatuh. Pakai sarung.
Terus lomba apa lagi? Voli, bola. Iya, bola voli. Terus main bola kasti. Bola futsal ke apa? Iya. Futsal lapangan, pakai lapangan bagi dua tuh. Di asrama kan lapangan bukan lengkap, lapangan besar, pakai lapangan besar tuh dibagi dua. Jadi tidak full lapangan. Itu seperti futsal, dia punya lapangan bagi dua. Nah. Terus di sini bola kaki. Iya. Di sini bola futsal. Bola kaki tapi dia ukuran lapangan seperti futsal tuh tidak terlalu jauh. Kalau biasa lapangan besar, aduh. Berarti ini sudah masuk semester berapa? 3. Sudah masuk semester 3 ya. Enak. Apa tidak terasa sudah semester 3 toh? Iya, sudah rata ini. Tidak terasa toh? Iya. Sudah rasa begini lagi. Naik. Yang penting gimana ya? Fokus. Tujuan utama itu jangan sampai kendor. Belajar, tugas-tugas diselesaikan harus tepat waktu tuh, sama diiringi dengan doa, lalu berdoa, saling mengingatkan. Jadi nanti Niko mau tidur kah, pimpin berdoa dulu, baru sama-sama tidur, bangun pagi kah. Saya kasih tahu Niko buat sapu diri juga tuh. Nah. Saya juga kadang bangun-bangun begini sudah terlambat itu tidak sembahyang, kadang mau tidur sudah capek begitu lupa sembahyang begitu. Sama aku juga. Yang penting ya, hari Minggu jangan lupa pergi ibadah. Kemarin itu Aila apa berenyut tapi batuk jadi nggak pernah kemana. Tapi sekarang tuh udah. Ya, cuaca ini banyak orang yang apa batuk pilek itu karena musim panas toh baru debu begitu jadi kalau kurang. Saya kemarin juga udah bilang sekarang udah orang-orang itu saya lihat udah musim itu apa batuk jadi mungkin nggak boleh mandi luar itu saya udah bilang kemarin. Ya. Baru tidak boleh minum dingin. Minum itu yang suka makan air dingin ini. Mega juga minum itu es batu itu dia siang-siang punya es batu. Dia suka. Orang gila ini. Ini langsung dia pura-pura tidak mau lihat. Jadi Mega itu begitu langsung marah dia dibelah tidak apa-apa. Nanti itu padahal dia punya ingus ada keluar ini gila gitu. Ah tidak apa-apa nanti minum obat. Yang penting dia makan es batu. Dulu Mince juga begitu, nggak mau minum obat. Tapi kalau Mince ada lihat obat, itu dia langsung nggak bilang-bilang langsung makan obat. Nggak sakit tapi dia sembunyi makan obat. Yo kalau misalnya tidak sakit juga tapi dia makan. Yo tapi macam kalau ada obat apa jangan taruh rendah, taruh di lemari bagian atas tuh tinggi. Yeah. Kan dia belum paham itu ini obat untuk sakit apa kan anak kecil itu dia kira itu gula-gula kah permen kah enggak dia mengerti tapi dia makan. Dia suka makan obat kan dia udah sering makan itu toh minum obat ya berarti ini sudah mulai masuk toh belum cecak ares kan minggu depan baru cecak ares tapi besok harus ke kampus langsung ke itu tanyakan biar itu dia jalan orang lagi perbaiki itu dekat kampus itu joglo yang ada rel kereta itu jalan kereta itu jalannya udah palang kemarin berapa minggu hampir satu bulan terus sekarang masih jadi mau ke Unisri itu lewat dari jauh di bawah beloknya di bawah situ. Ya itu palang itu jalan itu orang bilang palang joglo itu di sini dia perlu jadi nanti pas apa buat jembatan layang jadi nanti di situ tidak macet di sini ada simpang 5 ke 6 jadi kan di rel itu macet terus loh makanya orang buat jembatan di atas dan di situ paling ramai paling ramai baru macet
Tidak lama kereta sudah bunyi lagi kan? Iya. Jalannya, jalan masuknya berapa? 3 atau 4 itu? 5 itu, 1, 2, 3, dari situ, dari sini. Di sini itu 5, Pak. Kalau dari sana, 1, 2, 3, 4. Kalau dari sana sama. Jadi 7. Ketemu semua di situ. Makanya sering buat macet di situ. Ketemu. Kampus macam mau nyebrang jalan, lihat dulu kiri kanan, dan sampai banyak kena kelakar. Di jalan samping situ tuh, jalan situ kan udah parang tuh. Jadi jalan lor-lor yang kecil-kecil itu, ya. Itu jalan udah rame semua. Rame semua karena ya. Orang palang itu. Iya, orang palang. Tapi tidak ada yang minta uang tuh? Enggak. Kalau di Papua palang. Kalau palang itu lewat harus luar dulu. Apalagi gitu. Yang mau masuk ke Kali Semen itu, yuk kita dari jauh pas turun gitu, dorong tahan, kayak apa? Dorong tidak ada. Pas kita sudah turun mau dekat kali baru, dorong pura-pura pakai kaki geser-geser batu tuh, baru kita kira dorong lagi apa? Buat jalan kan, berhenti baru minta Tadi saya lihat kamu duduk-duduk baru, kita lihat pura-pura garu-garu batu. Harusnya ini susun batu yang besar kalau mau di rata deh itu jalan biar kalau orang lewat itu tidak ini. Pas sudah senyum baru agak loncor di atas itu di mata air itu juga saya pernah di situ baru agak nah aku udah bisa mereka parah di situ lagi baru saya sama satu kata satu lagi. Mereka minta uang, mana aku punya kerjanya. Kita bilang, aku kerja cuma di sini, aku minta uang. Salah nih, buka kompas yang punya palang kayu, aku lempar di bawah. Aku langsung ke dunia itu. Iya. Karena itu, tidak macam kalau begitu orang angkat batu besar tuh, susun, terus taruh yang batu-batu kecil apa begitu. Jadi, kita lihat tuh ada bekas orang kerja. Ini kita lihat tidak ada yang dikasih sama saja seperti biasa tuh ya. Sudah begitu. Kalau di kali sini itu ada loncor masuk nambahnya kalau mereka pakai psikoplasa boleh kan? Iya. Pernah yang jalan yang ada di Bapak Desu punya rumah itu jalan atas itu dari mana? Pasar. Dari Pasar Mulia mau ke rumah Bapak Desu gitu kan? Waktu kapal itu saya kemudian dorong palang di situ banyak. Baru dia cuma ibu kota mulia ini. Baru dia cuma apa si tanah satu ember gak apa itu keras. Kamu kalau pakai semen baru boleh. Kalau pakai semen pasti kita bayar loh. Karena dalam kota. Karena semen pasti harus bayar. Terus pasir lagi. Ini cuma tanah satu ekor baru pun minta uang. Minta 50.000 lagi aduh. Apalagi kita tahu sekarang pun sudah rugi kan. Apalagi sekarang di sana ada itu cerak anak babi lagi. Gimana? Maksudnya kayak gitu orang orang kita. Pas kita di Mokeyu ada acara bupati mana kita di itu. Babinya kecil cuma gini. Saya lihat pas mau ke itu, di pos kalamnya baru 11 ya, kayak gitu. Baru motor baru lewat, baru sabrak itu. Baru orang-orang di situ kan, di situ. Di jalan. Ya, malam. Kalian mau kemana? Baru malam kita. Kalian mau, kalau kita mau malam tidak, kalian bawa laporan di sana. Bupati bayaran 30 juta di sini ini baru tabrak ini. Orang kita langsung di sana pak. Wakil bupatinya kirim uang 30 juta dia bayar di situ. Anak yang babinya semua kecil begini. Oh, iya. Dan pak nanti orang mau pergi ini tidak jadi itu tidak jalan. Iya. Langsung buka ini. Langsung buka jalan. Uang itu kasih 30 juta langsung buka jalan. Babi juga saya lihat, mungkin itu mungkin 3 orang saja makan hari.
Iya. Ibarat sebelum naik ke itu apa ke SD gitu, kampung-kampung yang di kiri jalan, di situ jalan tanah merah itu. Di mana sih kalau B? Iya, yang kalau B, sudah berjalan. Nah itu. Pas di atas ada gap ya. Nah, depan situ orang banyak mas. Kan sebelum gereja saya jatuh di situ. Di, apa? Tanah merah jadi dia di jalan lumpur semua tuh, baru yang ada longsor kental-kental seperti kopi itu. Weh, dulu belum ada jalan aspal. Bau itu, wamina itu mereka tinggal di situ satu hari dua hari. Ini, kemudian terus mau pulang juga begitu. Karena ini. Pecinya sampai dalam sampai di sini kok. Sampai dia body taruh masuk ke dalam. Iya. Tapi sekarang jalan udah ada aspal. Ayo pulang dari Nume itu bersama Pak Iksan dari Nume datang ke rumah di sini. Di apa? Dari gereja turun kan masuk kali tu. Woi, cuma dua orang. Setelah itu pas kita sampai di luar kita berhenti begini keluar dari hutan-hutan itu semak-semak itu banyak apa orangnya. Nah, mereka semua di situ. Iya. Sudah setengah enam, kan? Sudah gelap itu. Baru lo gambar-gambar muka kasih gini tuh. Kita minta, pernah pindah. Tanya dari mana? Dari kita dari Nume, dari kayu. Nah itu, ada ini kak, ada anggur pupu kak, pinang kak. Sama air kak, ini ada tapi tinggal sedikit. Tadi di jalan ada ketemu saudara-saudara ini, saya bagi-bagi. Setelah itu, saya kasih tu dorong aku bagi tapi ada yang tidak dapat. Yang banyak orang. Yo dorong banyak. Sudah kata lihat sendiri di loket ini. Saya buka loket begini dorong. Aku tu pun tinggal berapa? Empat bungkus itu. Sama pinang ini pinangnya pingin tinggal berapa itu? Jadi pak dorong sudah aku bagi. Wah. Dari mana naik? Pengin aku gini. Diko punya teman. Pas. Ya, saya. Ini sudah gelap jadi hati-hati. Penyakit ini. Sudah begitu. Biasa itu ada ya datang ini gitu. Belanja di warung itu. Saya lihat lainnya kali kemarin cuma sore itu pala saya kan kemarin yang pala saya tuh. Cuma tidak bagaimana saya terlalu enggak kita kerja begini kerja kebun tuh kerja kebun tidak ada ini sama kupu juga hari tidak ada ini kan kita pun di jalan kerja kerja kalau ada tuh adik kasih baik, kalau dia berapa suku panjang itu? Udah, kemarin udah foto? Ya, saya pernah lihat di gue, dia berapa gagal apa dia suruh kasih nah, itu kembang. Oh, itu kembang yang rambutnya dibakar yang adiknya lagi ada nah, kalau ada, saya tidak tahu, saya tahu dia itu rambutnya itu dibakar, kembang lagi kembang. Jadi lahannya udah rusak semua. Saya kira ini pas ini
haus rokok lagi baru ganti di 50.000 karena pikir begitu saya bilang deh ah tidak nih. Nanti kalau mau telepon ini kabar aja bisa begitu lagi gak ada tanya kau ini. Dia mau minum air putih. Kayak Sami cepunya dia mau minum. Nah, minum. Ayy. Rico, ya. Itu ini ya. Saya pamit. Pulang dulu. Kayak Salim, pulang Salim, nanti. Salim. Ayy, pintar sekali. Iya. Dah, dayur. Dah. Dah.